Pria ini terjebak di perahu bersama hewan-hewan di kebun binatang. Awalnya dia mengira hanya bersama seekor zebra, namun ternyata ada seekor hyena yang bersembunyi dan ingin menyerangnya. Bahkan di hari esoknya datang pula seekor orang utan yang terombang-ambing di lautan. Dia pun langsung menyelamatkannya hingga jumlah binatang bertambah. Namun karena keadaan sedang kelaparan, hyena itu menyerang zebra sekaligus orang utan hingga keduanya tewas. Lalu muncullah seekor harimau yang memangsa hyena itu sekaligus ingin memangsanya. Pria ini hanya bisa pasrah membaringkan diri ke bagian atas perahu yang tidak mampu terjangkau oleh harimau. Tapi saat ada kesempatan, dia pun melompat ke laut untuk menyelamatkan dirinya.